Audio jungle. Kawan, negeri ini kaya, negeri dengan aneka ragam budaya, ratusan bahasa, hingga berbagai kepercayaan ada di dalamnya. Alamnya juga indah, bagai surga dunia. Kawan, negeri ini tak seperti yang kita pikirkan. Kaum mudanya berasal dari cendekiawan. Penghargaan pun bukan lagi yang dicipirkan, melainkan sebuah kenyataan. Sejarah mencatat, negeri ini pernah dijuluki macan Asia. Bukti prestasi kaum muda menjadikan negeri ini disegani oleh dunia. Namun, mengapa kawan? Mengapa semuanya berubah? Peperangan terjadi di mana-mana. Narkoba dan perzinahan sudah menjadi hal yang lumrah. Di manakah negeri yang katanya indah? Kenapa justru di sini semuanya sengsara? Mana para khalifah yang dijanjikan? Mengapa justru mereka yang melakukan? Tidakkah masih ada sebuah harapan? Dan kini, aku yakin bahwa masih ada sebuah harapan. Harapan dari tempat yang dijanjikan, tempat yang ramai namun tentram, tempat yang dicintai para ulama dan cendekiawan. Tempat itu bernama pesantren. Karena disinilah kita dididik untuk ikhlas. Ikhlas berjuang, ikhlas memberi pengabdian kepada bangsa, negara, dan agama. Kawan, di sini kita harus selalu berusaha untuk menjaga amanah, merawat tradisi, serta selalu merespon modernisasi, karena kita generasi bangsa ini.